Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya teman-teman ya, Berkah Kewancen. Oke sobat Berkah Kewancen, kali ini saya mau ngonten tentang koral yang BAB ya. Jadi kali ini kontennya singkat saja, tapi langsung to the point ya, isinya apa. Jadi ini saya ada contoh 1-2 koral teman-teman ya, yang lagi BAB atau buang kotoran. Ini itu bisa dilihat teman-teman, mulutnya membuka, kemudian ada kayak lendir hitam itu keluar, pekat ya, pekat, bukan lendir yang langsung larut ke air teman ya, tapi sejenis kayak kotoran yang keluar warna hitam di mulutnya, itu ada, itu sisa sedikit, yang lainnya sudah hilang ya. Kemudian ini ada teman-teman ya, di situ ada lagi cendol ya, mengeluarkan kayak lendir hitam seperti itu. Jadi teman-teman, koralnya seperti itu jangan takut teman-teman ya, koralnya seperti itu ya. Jadi koral seperti itu adalah cara koral mengeluarkan makanan, apa, mengeluarkan hasil dari fotosintesis atau dari hasil dari proses makan dia teman-teman ya. Jadi koralnya mengeluarkan kotoran, itu adalah hasil dari proses fotosintesis. Koral mencerna makanannya kemudian berubah menjadi kotoran. Nah seperti ini biasanya kalau koral BAB gini teman-teman. Kemarin ini yang BAB yang sebelah sana belakang, hari ini yang depan. Biasanya sekali BAB gini dia membutuhkan waktu 1-2 hari untuk mekar normal lagi ya, 1-2 hari untuk mekar normal lagi. Karena biasanya BAB itu dia membutuhkan waktu 1 hari teman-teman. Waktu 1 hari dia mengeluarkan cairan BAB itu butuh waktu 1 hari teman-teman ya, 1 hari 8 jam lah, kurang lebih 8 jam ya, mungkin prosesnya selama itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang koralnya seperti ini jangan takut, karena koralnya BAB teman-teman ya. Dan ini bisa berapa koral yang mempunyai mulut ya, yang mempunyai mulut bisa mengeluarkan BAB seperti itu teman-teman ya. Jadi gak usah takut teman-teman kalau koralnya seperti itu, apalagi koral yang bisa makan ya, koral yang bisa makan kayak direct feeding seperti ini. Anemon piring kan bisa di direct feeding, anemon piring, kemudian cendol bisa di direct feeding. Jadi kalau BAB seperti itu enggak masalah. Tapi yang teman-teman perlu diperhatikan, kalau yang BAB itu koral-koral yang enggak bisa di direct feeding teman-teman ya, seperti yang seperti ini, goyang-goyang seperti ini ya, itu perlu diperhatikan, takutnya nanti malah brown jelly terus mati. Jadi teman-teman harus bisa apa namanya, mengamati lah, pokoknya kalau koral BAB diamati saja. Selama dia normal satu hari biasa kempes, nanti besoknya dia normal berarti aman teman-teman ya. Kalau sampai dia terkena brown jelly wajib segera diamankan teman-teman, yes, segera diamankan. Tapi kalau koral-koral yang bisa di direct feeding gini insya Allah aman. Yes teman-teman, mungkin seperti ini ya, singkat. Ini baru datang teman-teman, biasa baru datang, dia masih stres ya mengeluarkan ini. Cendol hijaunya baru datang 4 ukuran M ya, ukuran M 185 ribuan. Yang gede belakang itu punya orang ya. Nah, ini 185 ribuan. Kemudian yang ini koral lama, ini koral lama banget ini, hampir 2 minggu ini enggak laku-laku ini anemon piringnya ini. Ini sekarang BAB teman-teman. Wis, sampai dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.